Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana R.A. Bintang? Bunda berdoa semoga Nana R.A. Bintang sehat-sehat selalu ya. Nah, Nana Bunda, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Dan anak bunda masih semangat kan puasanya? Kalau masih semangat, hari ini kita mau melakukan kegiatan pinjer painting ya. Nah, pinjer painting itu apa, bunda? Nah, bunda jelaskan. Pinjer painting itu melukis dengan jari. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan pinjer paintingnya ya, anak bunda. Anak-anak bunda bisa siapkan kertas APS, lalu pinsil atau spidol, dan juga cat poster. Setelah itu, tempat untuk cat posternya. Sekarang kita menggambar kaligrafi puasa ya anak-anak bunda. Nah, pelan-pelan aja. Setelah itu ini kita buat huruf sa. Kita kasih tandanya fu, a, kita kasih garis sa. Anak bunda bisa ambil warna merah cat posternya, setelah itu warna kuning, lalu warna biru. Kita campur menjadi tiga warna. Setelah itu kita aduk-aduk untuk menjadi warna coklat ya anak bunda. Anak bunda ambil warna biru, lalu kuning. Setelah itu kita campur-campur ya. Ini lebih banyak warna kuning biar menjadi warna hijau. Anak bunda bisa ambil cat posternya warna orange ya, lalu kita usap-usapkan menggunakan jari. Anak bunda ambil warna kuning ya cat posternya, lalu kita usap-usapkan dengan jari. Setelah itu kita ambil warna hijau, lalu kita oles-oleskan huruf sa-nya ya menggunakan jari, pelan-pelan aja anak-anak bunda. Setelah itu kita kasih tanda untuk tandanya warna biru ya anak-anak bunda, U-nya atau U-nya. Setelah itu garis atasnya warna biru juga, dan A-nya warna merah. Nah, anak bunda, punya bunda sudah selesai bacaannya puasa. Anak-anak bunda tetap puasa di rumah dan jaga kesehatan ya. Belajarnya juga bersama orang tua di rumah ya. Ayah dan bunda selalu dampingi anak-anaknya belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.